Halo guys, kembali lagi di channel Terafek. Di sini kita akan membahas mengenai 5 fakta unik kelinci Angora sebagai kelinci tertua di dunia. Tonton sampai habis ya. Kelinci Angora merupakan salah satu ras kelinci yang terkenal dengan bulu yang panjang dan tebal. Salah satu fakta unik kelinci Angora adalah bulunya yang bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan pakaian. Kelinci ini banyak dipilih oleh para pecinta kelinci. Selain itu, kelinci Angora juga selalu menikmati kebersamaan dengan sang pemilik dan termasuk tipikal kelinci yang aktif. 1. Bulunya dapat dimanfaatkan untuk pakaian. Bulu kelinci Angora yang terkenal lebat dan tebal ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan pakaian. Ada banyak orang yang memelihara dan mengembangbiakkan kelinci Angora untuk diambil bulunya. 2. Bulunya halus dan lembut. Perlu diketahui bahwa bulu kelinci Angora memiliki diameter hanya 14-16 mikron, yang mana mirip dengan kasmir. Jika disentuh, bulu kelinci Angora sangat halus dan lembut, namun harus dicukur setiap 3 hingga 4 bulan sepanjang tahun. 3. Bulunya harus dicukur. Kelinci Angora memang tidak mengalami kerontokan bulu, sehingga bulunya harus dicukur secara rutin setiap 90-120 hari. Perawatan ini perlu dilakukan agar bulu kelinci tidak kusut dan menggumpal. 4. Kelinci Angora memiliki bulu yang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Meski banyak dimanfaatkan oleh manusia, namun bulu kelinci Angora ini bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Ketika bulu kelinci kusut, maka akan dihinggapi lalat yang bisa memakan jaringan kulit kelinci. 5. Harus makan banyak jerami. Kelinci Angora perlu banyak makan jerami untuk membersihkan pola bulu dari saluran cerna. Mengingat kebiasaan kelinci Angora menelan bulunya bisa menyebabkan penyumbatan yang sangat fatal bagi kesehatan si kelinci. Banyak fakta unik kelinci Angora yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk memeliharanya. Hewan peliharaan ini memang sangat menggemaskan, namun tetap harus mendapatkan perawatan yang tepat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.